Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semuanya bagaimana kabarnya pagi hari ini Semoga semuanya sehat walafiat Dan hari ini anak-anak kita akan kembali belajar TBTQ uh, Kelas 8 Dan hari ini kita akan membahas surat Al-Lail Ya dan sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini, ya kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar uh, kita diberikan kelancaran, kemudahan tentunya nanti ilmunya menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Al Fatihah ila Nabi mustafa nabiyil mustofa Muhammadin alaihi wasallam Al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدني علما وارزقني فحما واجعلني من عبادك الصالحين آمين Baik anak-anak uh, pertemuan kita sudah kita hantarkan dengan doa dan hari ini kita akan bahas surat al-lail dimana tujuan pembelajaran dari uh, surat al-lail ini yang pertama kita harus memahami dari segi bacaan dalam surat al-lail kemudian Uh, kita juga harus memahami tajwidnya dan yang terakhir kita nanti akan mempelajari tentang kandungan dari surat Al-Lail. Baik, kita uh, baca terlebih dahulu. Jadi dari tujuan uh, pembelajaran kita yang pertama adalah harus bisa membaca surat Al-Lail. Anak-anak perhatikan dengan baik uh, karena nanti Tugasnya kalian membuat voice note membaca 1 sampai 10 dikirim ke WA-nya Pak Surya. ya. Makanya anak-anak diperhatikan dengan baik. <tik> <tik> A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من ni'matin tujza illa batigha wa awajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda itu uh, eh, anak-anak pembacaan surat al-lail tadi dari ayat 1 sampai 21 ya uh, eh, Ingat anak-anak, nanti tugasnya kalian membaca 1 sampai 10 di voice note ya di WA. Coba uh, perhatikan lagi 1 sampai 10 ya. Jadi nanti bacanya harus uh, harus benar. Bismillahirrahmanirrahim. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. 1 sampai 10 ya. Eh baik anak-anak, sekarang kita cek tajwidnya ya. Terutama yang berkaitan dengan non sukun atau tanwin dan juga mim sukun karena kita kemarin sudah belajar termasuk al ya, ada al syamsiah dan al qomariyah. Nah, di ayat 1. Walaili idha yaghsyah nah mematinya mem sukun sama nun sukun tidak ada di sini uh, kemudian yang kedua Wanahari nahari, nah ini ada al ya ini al apa ini kalau dihilangkan yaitu al Syam, samsia ya jadi wan hari ini uh, samsia dan ini tasdid berarti won un, kunna Kemudian di ayat yang ketiga, wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Ada di sini yaitu wal unsa. Ini lamnya dibaca, berarti komariah. Kemudian non sukun ketemu sa. Non sukun ketemu sa berarti adalah apa? Ikh, ikhfa, ya. Jadi bacanya harus samar. Wal unsa. Kemudian Inna sa'yakum la Inna ini gunah ya Non tasdid Kemudian Fa'amma sama Mim tasdid ya Mim tasdid ini gunah Fa'amma Kemudian Man a'to Non sukun ketemu Alif ya Ini namanya apa? Izhar Harus jelas Man a'to wattaqo Ya Man a'to wattaqo Kemudian wasaddaqa bil husna wasan yassiruhu lil yusra. Wa amma nah ini lagi gunnah tadi ya kan? Wa amma mim tasdid. Mam bakhila. Nun sukun ketemu dengan ba berarti iklab ya. Jadi bacanya berubah e, menjadi mim. Mam bakhilawastaghna. Kemudian wa kada bil husna fasan yassiruhu lil usra wa mayuni anhu. Nah, non sukun ketemu dengan ha. Ini namanya id idhar harus jelas. Inna uh, non tasdid. Ini guna alaiha lal huda. Wa inna ini juga guna non tasdid. Ini wal ula berarti ini lam apa ini? Lam koma koma dia. Fa anzar non sukun ketemu dengan zal ya ini berarti ih fa, ya fa bacanya harus samar fa tukum naron talazza kemudian la yaslaha illal asqa alladzi kadzaba wa tawalla kadzabah kad ya wa tawalla wa sayujannabu ats -at ya ini non tasdid Kemudian Allahi yu'timalahu ya wa mali ahadin indahu non sukun ketemu dal sama tadi ihfa ya min ni'mah. min ya non sukun ketemu nun berarti ini itu bi gunnah harus dengung min ni'matin tujizah ini Tasdid ketemu tak ini juga ih ihfa ni'matin tujaaza illa b'tiwa wajhi Rabbi al nah itu tadi anak-anak penjelasan tajwid e, dari surat al-la'il ya diingat-ingat nanti e, pertanyaannya atau tugasnya bisa tentang juga e, ditanya tentang tajwidnya baik itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi ilmu yang barokah bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirobbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Shadoallah illa anta. wa ilaik. Tetap semangat di rumah. Jaga protokol kesehatan. Tetap belajar ya. Uh, Bilahir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.